Tenang. Ya, aku bisa mendengar waktu yang mendekatiku dengan segala kepuasannya. Setiap menit, detik, sekarang kita akan berhitung. Tetap saja kalian ngoceh serigis kampungan. Aku ingin mendengar waktu itu mendekatiku dengan segala kepuasannya. Karena semua orang sekarang sudah tidak peduli lagi padaku. Bahkan Tuhan juga telah menampingku. Sebentar lagi mereka akan datang kepadaku, lalu akan menarikku ke sebuah lapangan tembak. Mataku akan ditutup dengan kain hitam, lalu darahku akan muncrat berceceran, dan aku hanya akan menjadi daging mentas. Almarhum wafat is dead. Sementara dunia terus saja melenggang seperti seolah tidak pernah merasakan kehilangan apapun dengan kepergianku, dengan kematianku. Sekarang aku ingin lewati waktu yang tersisa dengan penuh arti. Setelah puluhan tahun aku loncati dengan penuh atraktif, sekarang aku ingin isi dengan penuh sensasi. Tapi apa yang bisa aku lakukan dengan waktu yang sempit ini? Tetapi maha dahsyat. Apa suka? Yang pertama kali aku lihat adalah kemaksiatan. Yang pertama kali aku dengar adalah kemaksiatan. Tetangga kami membinah kami semua agar kami semua mampus. Ngoceh sana, ngoceh sini, membinah kami bahwa kami ini adalah keluarga pencuri, pencoleng, sehingga tetangga kami mencemooh kami. Lahan-lahan mereka berharap kita mampus. Hai, yang terpenting, yang pertama kali aku lakukan, yang aku lakukan juga adalah kemaksiatan, kejahatan. Aku dorong anak itu ke dalam juga, lalu sepedanya aku bawa berlari. Setelah kejadian itu, saudara-saudara, lalu aku dinobatkan dan disebut sebagai seorang bajingan. Apa-apa? Seorang bajingan. Saya mulanya aku sangat marah, sungguh marah, karena aku tahu
Aku tidak ikhlas. Lagaknya lama kelamaan. Sebentar bajingan itu menjadi membahana, menjadi tersohor. Dan setelah itu aku melihat banyak orang yang menatapku dengan tertunduk. Dan aku yakin mereka menatapku dengan tertunduk itu karena satu, bisa jadi takut. Dua, karena wibawaku. Tiga, bisa jadi karena ketampananku. Wow. Ya. Setelah itu mereka semua mengutipku dari belakang. Mereka mengikutiku. Mereka menyanjung-nyanjungku. Ternyata bajingan itu seperti hanya superhero, megaloman, Spiderman, Superman yang catatnya di luar. Luar biasa, luar biasa. Sementara itu, aku sungguh merasa kesepian karena aku tahu sebutan itu begitu menjadikanku merasa terpuang. Dunia sungguh-sungguh membuangku. Yeah.
Turut terduga atas kematian. Tuminah. Wajahnya Tuminah itu kalau di sini ya mirip seperti Rini. Ya, Rini. Seperti Intan. Enggak, bukan. Sama sekali tidak mengira kalau mirip seperti ini. Sedang apa kamu di situ sayang? Oh iya. Kenapa kamu diam saja? Ada sini dong. Nah, kenapa bibir kamu belepotan? Kenapa lipstik kamu amburadul? Ada satpam yang coba mempengaruhi dan memperkosa kamu. Hah? Security. Jangan-jangan yang kurus dan hitam itu. Ya. Kamu kan tahu kelemahan laki-laki di mana? Tumina. Kemari sayang. Kemari. Oh, lebih nyamannya memang tidak duduk, Tumina. Oh ya, karena pantatmu lebih lebar. Aku bukan lagi laki-laki yang seperti dulu lagi. Demikian juga kamu. Aku tahu kamu juga sudah berubah. Karena ketiak kita sudah sama-sama ubanan. Mina, sebagian dari diriku aku yakin telah ada padamu. Dan sebagian dari dirimu juga telah menyatu dalam diriku. Mari sayang, temani aku menghitung dosa hari ini. Sayang, berapa kali pernah aku tonjok kamu? Berapa kali juga pernah aku umpat kamu? Dan berapa kali juga aku pernah membanting kamu? Tapi ingat, aku juga pernah memberikanmu bahagia. Kamu ingat ketika kita menari-nari di rel kereta? Ketika kita nonton teater tanpa membayar tiket? Sama sekali aku tidak menyesal waktu itu. Meskipun aku tahu dia
tidak mati sendirian, tetapi ada juga janin dalam perutnya yang juga ikut mampus. Dan aku tidak tahu anak siapa itu. Mina, kamu tahu bagaimana perasaanku sebenarnya padamu? Kamu tahu bagaimana cintaku padamu? Kematianmu itu membuat aku menjadi puas. Karena ketika kamu mati, tidak seorang pun lagi yang bisa menguasaimu kecuali aku. Tidak ada orang yang memilikimu kecuali aku. Kamu tahu? Tidak ada yang mendengar.
Di bahuku sekarang hanya berjatuhan beban-beban. Setiap orang sekarang seolah berhak untuk menuduhku, untuk memfitnahku, untuk mengucarku. Bahkan perbuatan yang tidak aku lakukan, terkadang mereka kemudian tuduhkan kepadaku. Ketika ada pembunuhan, akulah yang disangka pembunuhnya. Ketika ada pencurian sampai pengutilan, akulah yang dianggap pelakunya. Kalau ada pemerkosaan sekalipun, lah aku yang dianggap jahanamnya. Itu kan merusak reputasi dan kredibilitasku. Bagaimana menjadi guru kalau begitu? Tidak semuanya itu benar. Tidak semuanya itu benar. Meskipun sesekali juga benar. Itu tidak benar. Ini namanya semena-mena. Harus dihentikan. Pengadilan dibuka. Tuan Hakim yang saya hormati dan saya muliakan, di tempat ini saya tidak akan memberikan pembelaan.